Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue nggak mau main game. Hari ini gue mau bikin tutorial gimana caranya bikin opening buat channel lo. Misalnya channel lo pengen opening nih. Nah, gimana cara bikin yang gampang? Sedangkan lo nggak punya video, lo nggak punya stok video, lo nggak punya stok background. Nah, ini gue kasih tau caranya. Bikinnya gampang dan gratis pula downloadnya. Oke? Dan nggak copyright. Sebelumnya kita bumper dulu. Pertama-tama teman-teman, gue saranin cari aplikasi namanya Filmora ini. Filmora ya, Filmora. Terus install ini, beli ada juga kok, software banyak yang jual. Nah, pertama kita buka ini full feature mode. Nah udah. Terus kan karena kita nggak punya stop videonya nih, kita Chrome, buka video.net, videvo.net. Nanti di sini banyak banget nih stok video. Nah, ini teman-teman nih, ini kalau yang nggak ada, ini kan ada watermarknya ya. Nah, ada yang watermarknya ini, biasanya ini berbayar. Tapi kalau yang nggak ada watermarknya itu bisa gratis. Ini kayak gini nih. Nah, lo misalnya pengen bikin opening buat apa? Misalnya lo pengen bikin opening traveling misalnya. Kita ambil ini misalnya ya. Ambil ini. Lo klik free download. Lo pilih free download aja. Udah. Tungguin sampai file selesai. Terus lo masuk juga ke YouTube. YouTube. Terus masuk ke YouTube Studio. Nah, di sini sebelah kiri ada namanya Audio Library. Audio Library ya. Audio Library itu apa namanya? Sound yang free tapi nggak copyright. Jadi aman buat dipakai. Nah, ini bisa lo cari-cari. Lo pengennya moodnya apa nih? Berdasarkan mood, misalnya pengennya calm ya. Calm. Oke, kita cobain ya. Nah, misalnya ini. Udah, kita download, ya kan? Sama download juga. Terus filenya kita ambil dari file downloadan. Kita tarik dua-duanya ke tengah atas ini. Terus kalau udah, ini kan filenya ada di sini nih. Tarik aja ke bawah. Ke bawah. Soundnya juga tarik aja ke bawah. Sesuaikan sama si videonya. Lu mau berapa menit videonya? Ini kan 20 detik ya habisnya. Udah lo cut aja nih. Oke, lihat dah. Terus gimana masukin teksnya, Bang? Gini caranya. Lu pilihnya text and credit di sini. Lu pilih yang backgroundnya tuh background, nah nih. Pilihan titles. Titles. Iya. Yeah. Ini banyak nih pilihannya nih. Nah, misalnya gue pilihnya yang ini nih. Misalnya gue pilih yang ini. Gue tinggal ketik. Hidayat Vlog misalnya. Jangan deh. Santuy Vlog. Misalnya gitu ya. Terus tema-tema fontnya misalnya mau rubah-rubah. Ini bisa lo ganti-ganti. Di sini di advance lo pilih aja efek-efeknya. Nah, kalau gue pilih ada shadownya kan, udah. Terus ini bisa lo mainin opacity-nya. Ini salah gitu, udah. Kalau udah oke, di okein lagi. Coba kita cobain ya. Nah, kayak gitu kan, cakep kan? Jadi tinggal tambah-tambahin teks bawahnya, misalnya santuy vlog, by siapa gitu. Atau ya udah kayak gitu dong, juga nggak apa-apa, cukup. Nah, untuk takaran lama apa enggaknya tuh nongol tulisan santuy vlognya, lo tinggal tarik aja di sini nih. Kita cobain ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi
gitu cara bikin opening buat apa namanya channel lo ya, tergantung channel lo namanya apa, bebas. Ini yang di luar mainstream yang bumper-bumper gitu ya, ini di luar cara yang bumper-bumper gitu, karena gue itu ada juga caranya, cuman kayaknya terlalu biasa banget dan kayaknya udah template banget. Mending kayak gini sih, rada beda dikit dan lebih original aja rasanya gitu ya teman-teman. Kalau udah, terus kemana bang? Sini, export, pilih create video. Oh, udah fix nih ya filenya. Lu pilih MP4, nih pilih sebelah ini MP4. Lu pilih foldernya di mana. Lu namain, misalnya opening santuy mode. Terus export. Dah, ini ntar converting. Kalau udah selesai, filenya bisa lu pakai di channel lu nanti. Jadi bisa lu taruh aja tinggal di video yang lagi lu edit, taruh di pertamanya gitu-gitu. Ya. Ya udah. Sekian dulu dari gua. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa kalau suka bisa di-like, di-subscribe, di-komen juga. Nanya-nanya boleh di-komen ya. Bisa di-share kalau bisa berguna juga. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.